Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menafikan transfer budget dan salary budget menjadi unlimited di Maastricht P19. Pertama-tama, kalian harus mendownload P19 Trainer. Linknya ada di bawah. Nah, setelah kalian mendownload, kalian bisa buka P19 Trainer. Kalian bisa ekstrak P19 Trainernya dalam folder kalian. Nah, setelah ini kita buka aplikasinya, guys. Nah, di sini ada, dan di sini kita akan memakai Infinite Transfer Budget dan Infinite Salary Budget dengan memakai 6 lock 8 dan 6 lock 9. Nah, kita buka P19-nya. New, kita buat new. Dan saya akan memakai tim kecil. Ya, kelihatan ternyata ini kalau uangnya bebas mau apa aja bisa. Oke saja, oke, good then. Nah, di sini saya akan melihat negosiasi budget transfer budgetnya 7.505.000 dan salary budgetnya 507.000. Wow, parah sekali. Sekarang saya akan menambahkannya, pencet 6 log 8 untuk menambahkan salary transfer budget dan 6 log 9 untuk menambahkan salary budget. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Dan boom, boom, sekelka boom, 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 boom. Nah, saya akan membeli Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ini Ronaldo, oh Ronaldo ini nggak mau ya. Karena tim kecil, saya gedein nanti nominalnya. Ronaldo aja yang nggak mau. Ini ya tips, pilih fee-nya kecilin dan gajinya naikin. Nah ya, ini aja insya Allah mau. Saya akan beli. Akhirnya mau, langsung terima aja. Messi-nya nggak mau, masih betah di Barca kayaknya. Ini ya guys, dan boom, beli unlimited uangnya. Kalau pingin nambah lagi, mencet itu aja 6 lock 8 dan 6 lock 9. Dan kita lihat tanggal 5 Agustus Ronaldo datang ke Hobro, klub asal Denmark. Nah, Cristiano Ronaldo akhirnya bergabung sama tim kecil. Oke, klik subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di video-video tutorial yang berikutnya. Ini guys, gelo Cristiano Ronaldo. Asik jadi kapten langsung. Ganteng kan?